Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Edi Gunanda. Kali ini kita akan bahas daftar harga mobil Suzuki All New Year 3 di akhir tahun bulan November-Desember ini. Biasanya kan banyak orang yang banyak keluar bonus dan akhirnya memutuskan untuk beli mobil. Dan memang ada sebagian juga yang menahan-nahan untuk membeli mobil di akhir tahun karena dengan katanya di akhir tahun itu diskonnya gede. Kali ini kita akan bahas berapa harga on road-nya mobil All New Year 3 di tahun 2019 bulan November dan berapa diskonnya. Simak terus video saya kali ini dan jangan lupa ditekan loncengnya, ditekan subscribe, di like juga ya. Oke. Yang kita ketahui juga mobil All New Year 3 itu ada beberapa tipe ya. Yang paling tenar itu di tipe GX yang paling laku di Jabodetabek ya. Tapi untuk All New Year 3 itu ada beberapa tipe. Yang pertama itu tipe GA. Itu dia harga on road-nya itu di angka 201 juta. Ini harga on road-nya 201 juta. Untuk pilihan warnanya dia itu terdapat warna hitam, putih, dan silver ya. Untuk yang tipe GA-nya. Lanjut kita ke tipe yang GL. Dia untuk yang GL itu ada dua varian. Varian manual dan matic ya. Untuk yang manualnya itu dia di sini dia harga on road-nya itu 220.500. Untuk yang matic 231 juta. Oke. Untuk yang varian GL-nya itu sendiri dia terdapat 7 varian warna. Yang pertama itu warna magma gray, brown, silver, black, hitam, putih, burgundy dan merah ya. Itu untuk pilihan warna yang tipe GL-nya. Oke. Kita lanjut yang tipe GX, berapa harga on road-nya? Di sini untuk yang manual, harga on road yang tipe GX itu di angka 234.500. Untuk yang tipe matic, dia harga on road-nya itu di angka 245 juta. Oke. Untuk pilihan warna yang tipe GX-nya sendiri itu terdapat 7 varian warna ya. Seperti yang tadi, yang pertama merah, burgundy, putih, hitam, silver, brown dan magma gray. Ini untuk varian warnanya. Oke. Lanjut ke tipe yang tertingginya yaitu tipe sport. Untuk yang tipe sport di sini untuk yang manual di sini harga on road-nya sport MT di angka 246, untuk yang sport matic di angka 256.500. Itu untuk harga on road-nya. Dan untuk varian warnanya untuk yang sport sendiri itu dia hanya terdapat 3 varian warna ya. Karena dia yang tipe sport tertinggi itu hanya 3. Yang the best itu yang pertama itu yang lagi booming-boomingnya itu sekarang yang kayak gini nih warnanya nih. Tapi ini yang tipe GX. Tapi warnanya sama seperti ini. Itu ya yang dinamakan namanya ini warna magma gray. Jadi perpaduan antara warna grey dan magma. Jadi agak ke emas-emasan warnanya, agak ke gold-goldan. Banyak yang suka sih warnanya. Dan selanjutnya warna yang tipe sport ini dia warna putih. Putih, putihnya itu dia fair snow white ya ini. Betul? Bacanya fair snow white, putih snow white dia. Itu untuk yang varian warna yang kedua untuk tipe yang sportnya. Untuk yang ketiga dia varian warnanya itu dia warna cool black. Nih. Ini dia bacanya cool black, warna hitam dia. Dia warnanya warna hitam untuk yang tipe sportnya. Dia hanya terdapat 3 varian warna saja. Dan berapa diskon untuk masing-masing tipe tersebut ya. Kita bahas di sini. Untuk yang tipe yang pertama dulu yang paling rendah tadi yang kita bahas tipe GA.
Itu dia diskonnya itu nggak terlalu besar seperti yang lain-lain karena dia stoknya terbatas. Untuk yang tipe GA karena di ordernya juga nggak terlalu besar. Dia itu diskonnya di angka 20 juta untuk yang tipe GA-nya. Sementara untuk yang tipe GL, GL udah termasuk tipe yang menengah lah, tipe menengah, tipe tengah-tengah karena di bawahnya masih ada yang tipe GA. GL itu termasuk tipe tengah-tengah ya. Untuk yang tipe GL itu total diskonnya itu untuk akhir tahun di angka 30 juta ya. 30 juta untuk yang tipe GA-nya. Itu untuk pembelian cash maupun kredit ya. Untuk yang tipe GL-nya dia total diskonnya itu di angka 30 juta ya. Saya ulang kembali, untuk tipe GL itu total diskonnya di angka 30 juta. Nah, bagaimana dengan tipe yang GX? Oke. Untuk tipe yang GX sendiri itu dia total diskonnya sama seperti tipe yang GL karena di akhir tahun, karena juga stoknya sih nggak terlalu banyak tapi kita terlalu genjor. Dia itu total diskonnya itu di angka 30 juta sama seperti tipe GL ya. Untuk yang tipe GX-nya. Jadi mau yang dia manual, mau yang matic, untuk total diskon yang tipe GX itu di angka 30 juta. Berapa tuh kalau dipotong dengan total on route-nya? Kalau misalnya pembelian cash ya, beda dengan pembelian kredit. 234 dikurang 30, jadi untuk pembelian GX MT itu pembelian cash setelah diskon itu di angka 204.500. Wah, murah ya, dari harga di angka 234 juta jadi 204.500. Ya, dapat potongan 30 juta lumayan di akhir tahun ya. Sementara untuk yang tipe GX Matic-nya di disangka on route-nya 245. Kalau dipotong 30 juta jadi berapa? Jadi 215 juta. Itu untuk yang tipe GX-nya sendiri. Sementara yang G-Sport sama enggak diskonnya sama yang tipe GL dan GX? Nah, di sini mau saya bahas ada sedikit persamaan sedikit. Cuman persamaannya itu beda tipis, jadi masih lebih besar tipe GX dan GL diskonnya karena stok yang tipe sport nggak terlalu banyak dan dia itu total diskonnya itu di angka 28 juta nego, 28 juta nego, bisa nego sendiri dengan marketingnya sendiri, dengan saya sendiri, Edi Gunanda. Ah, di sini total on route-nya itu 246 ya, 246 dikurang diskon di angka 28 juta. Kalau diskon di angka 28 juta, berapa total bayarnya? Sebentar, saya hitungin dulu. Kalau misalnya dikurang 246 dikurang 28, total bayarnya setelah diskon yang untuk yang sport manual di angka 218 juta. Ini udah terdapat yang tipe tertingginya ya, 218 juta. Wah, murah sekali ya. Dengan sport yang mobil-mobil mewah ya, yang udah dalamnya elegan, warna hitam dan semua fitur udah ada dengan harga 218 juta. Luar biasa. Bagaimana dengan yang Matic-nya? Dia harganya 206, 256, 500, 256, 500 dikurang 28 juta. Itu bayarnya itu di angka 228 juta 500. Untuk yang tipe Matic-nya sendiri gitu. Itu info dari saya untuk promo diskon akhir tahun, harga dan potongannya untuk yang All New R3 Suzuki, Suzuki All New R3. Bagi Anda yang lagi mencari mobil di akhir tahun,
bisa langsung hubungi saya di 0813 1879 5985. Dengan ID Gunanda bisa langsung hubungi saya dengan diskon-diskon yang tadi sebutin, itu berlaku untuk akhir tahun saja. Jadi kalau mau beli langsung hubungi saya saja ya. Oke. Sampai di sini video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan yang terpenting jangan lupa kalau mau beli mobil ingatnya ID saja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.